Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Avariman. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin ke kalian bagaimana cara untuk mengganti biodata atau deskripsi akun Lita kalian, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengganti biodata kalian, biar orang-orang yang saat masuk ke biodata kalian tuh merasa tertarik gitu ya dengan kalian dan pengen order kalian, nah kalian bisa ubah dengan cara mengikuti tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Litanya, teman-teman ya. Nah, kita tungguin di sini. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Lita, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di sini ada ikon beruang ini atau ikon boneka ini, bisa kalian klik. Nah, setelah kalian klik ya, teman-teman ya, bisa kalian pilih aja di sini profil kalian, bisa kalian pilih. Nah, setelah itu kalau setelah kalian pilih, kalian bisa menambahkan biodata atau deskripsi kalian dengan cara kalian klik aja di sini edit. Nah, di sini ada beberapa informasi dasar kalian, seperti juga nickname dan juga biodata, teman-teman ya. Nah, di sini kita isi aja biodata kita. Misalnya saya pengen mengenalkan saya adalah orang Indonesia gitu ya, teman-teman ya. Setelah selesai tinggal kalian klik aja di sini simpan, teman-teman ya. Nah, kalau sudah muncul update biodata berhasil, berarti kalian sudah berhasil menambahkan biodata di akun Lita kalian ya. Nah, jadi cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Oke, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen kok di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Boom, 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 boom.